Halo YouTube, di video ini kita akan ngebahas cara memilih drill chuck yang sesuai dengan dinamo DC. Jika kalian menggunakan motor DC dan ingin tahu cara memilih drill chuck yang tepat, tonton terus video ini, yuk langsung aja ke videonya. Untuk memilih ukuran yang cocok, kita perlu memahami bagian-bagian dasar dari drill chuck yang umum digunakan. Bagian pertama adalah body adapter atau housing chuck. Bagian ini adalah bagian yang langsung menempel pada shaft motor DC dan dilengkapi dengan pengaman atau skrup untuk mengencangkan pada shaftnya. Bagian kedua itu adalah kepala chuck. Bagian ini berfungsi untuk mencengkeram mata bor atau mata gerinda yang akan kita pasang. Dengan mengetahui ukuran kedua bagian ini, body drill chuck atau housing itu dan kepala chuck, kita dapat memilih ukuran yang sesuai untuk motor DC kita. Misal kita punya motor DC yang memiliki shaft 5 mm ya. Jadi yang pertama itu kita cari body adapter yang memiliki lubang shaft yang sebesar 5 mm. Setelah mendapatkan body adapter, selanjutnya kita pilih kepala chuck yang memiliki lubang yang sesuai dengan body adapter ya. Jika adapter menggunakan ulir baut, pastikan kepala chuck memiliki lubang yang sama dengan ukuran ulir bautnya. Misal kita dapat body adapter yang ulir bautnya itu ukuran M8, jadi kita juga memilih kepala chuck yang berukuran M8 ya. Itu untuk drill chuck atau adapter drill chuck yang menggunakan metode ulir ya, untuk mengencangkan pada kepala chucknya. Ada juga drill chuck yang tanpa ulir ya, yang langsung dapat ditempel, yaitu yang menggunakan metode JTO yang tampilannya seperti ini. Untuk drill chuck yang menggunakan metode JTO ini, kenapa bisa walaupun tanpa ulir baut tapi masih bisa menempel di adapter dan kepala chucknya, kita akan bahas di konten selanjutnya ya. Kita akan bahas tentang jenis-jenis drill chuck yang saya punya. Jadi sekian cara memilih drill chuck yang sesuai dengan ukuran motor DC kalian. Jadi intinya itu kalian perhatikan pada ukuran shaft dan ukuran ulir baut pada kepala chuck dengan adapternya. Pastikan yang kalian beli itu sama, agar kalian tidak buang-buang uang karena salah beli drill chuck. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.